Ya, luar biasa. Udah ya. Perwakilan dari Radio Balkis, nanti kalau nambah nanti lagi Ocha ya. Ya, banyak sekali. Jadi radio tidak ya. Kalau nyawer cepet-cepet karena durasinya cuma 2 rep. Ya. Ya. Tapi nggak apa-apa Bang Edi. Ya. Kalau belum habis kan buat nanti, ini ya. Masih lama. Oh iya iya iya. 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 Ya. Terus tadi selamat datang dari RBB. Saya baru terima laporan. Ya, selamat datang. Ya, Radio RBB. RBB. Mana Radio RBB? Iya, oke, okay, ya. Terima kasih. Guntur Laras, terus ada Elpa Sonia bintang tamu apa perwakilan, ya. Iya. Terus ada siapa lagi? RBB perwakilan juga. Iya, pokoknya nanti kalau ada waktu masih sisa kita putar lagi Bang Edi. Iya, nanti satu-satu dulu. Guntur Laras juga ada, Pak. Iya, Guntur Laras ya. Ikut gabung sama Balkis 12 orang. Oh iya. Yang penting kita radio kompak semuanya. Iya. Ya, inilah kebersamaannya Radio AM. Iya. Ya. Baik, masih joget lagi? Masih mau goyang ya. Lagi? Oke. Okay. Masih ada duitnya enggak? Alhamdulillah. Saya yakin orang Rasma banyak duit. Ya. Ya, baik apalagi. Kita panggil Bang Edi, ya. Kita mempercepat waktu, kali ini perwakilan dari Resma Radio. Yang hijau maju. Ya, pokoknya semua yang joget semua yo. Ya. Ya, ya. Jangan lupa Pak Edi kita ingatkan. Ya. Kuponnya jangan sampai hilang. Betul. Nanti habis juhur kita mulain undiannya. Ya. Satu persatu dari mulai yang rendah sampai ke yang tinggi. Mm-hmm. Ya, nanti kalau udah kumpul semuanya. Sekarang belum bisa dikocok dulu karena belum, masih Bang Edi. Masih itu, banyak yang ada di perjalanan. Itu mungkin juga kalau yang utama terakhir nanti ya. Pak Edi, tadi ya. Di perjalanan ada mobil kita yang mogok satu. Waduh. Udah sampai belum? Yang tadi merasa mobilnya mogok udah sampai belum ya? RTS. Udah jalan, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan, alhamdulillah. Ya, ya, biar bisa kumpul kita bisa semuanya. Biar bergabung. Ya, baiklah kalau gitu. Inilah Resma Radio. Iya. Wah, Bang Mastol siapin Bang Mastol. Tolong Resma Radio. Yang baju hijau. Pegang. Khusus buat Resma, uang 2.000-an gak laku. Tes, satu. 2.000-an gak laku. Pak Haji Bawi. Oke, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, masih buat buat program Forum Komunikasi Radio AM Banten. Ya, buat Pak Haji Bawi dari RBB. Oke, masih buat Resma Radio. Oke, masih. Karena tak dapat ku penuhi janji setia yang kau ucapkan. Maafkanlah aku, oh kasih. Buat Resma Radio, buat Eka Gun-Gun, Nyalala, Mama Ayu Andira. Buat
Itu mencakar rekor Pak Edi Siono. Bener bang, saya juga enggak. Bapak Ayub terima kasih, saya juga enggak sangka. Enggak sangka keluarganya Bang Edi datang juga ya. Ternyata keluarga besar saya sekitar 60 orang hadir di sini. Oke ya, terima kasih. Termasuk ibunda saya dan kakak-kakak saya, terima kasih. Sampai mana keluarga besar Haji Mukhtar. Iya, keluarga besar dari Pak Haji Mukhtar. Saya nyamperin keluarga saya dulu Pak Edi. Oke bang, ya ini saya tertipkan dulu ya. Bang Jio saya tunjuk untuk yang bagian ini saweran. Hah? Oh ada masih tugasnya, iya.
maksudnya biar nggak terlalu banyak. Ya, ini radio. Ya, selamat datang buat ini radio RTS. Ini rame banget Pak, ini cucu saya, keponakan saya Pak Edi. Woi, mana Bang? Ini. Luar biasa. Ini ada ibu saya nih Pak Edi. Waduh, ya, gitulah keluarga dari Pak Haji Mukhtar. Ya, oke. Saya ucapkan selamat datang dari radio RTS. Mana radio RTS? Ya, di mana nih? Radio RTS. Ya, baik. Ya, Bang Edi, kita lanjutkan lagi Bang Edi ya. Bang Edi, silakan dulu nemuin keluarganya dulu. Gat nih, kita adik panggil saya yang jadi janda nih. Saya ngomongin janda terus Pak Edi. Iya. Adik saya jadi janda ini. Takut banget nih. Makanya kalau pagi kurangin dulu. Jangan ngomongnya kalau pagi janda mulu. Banyak banget, 60 orang Pak Edi. 60 orang. Padahal saya nggak ngundang. Rasa simpati iya. Sama Kak Radio. Iya, ya Kak Radio yang baru datang sekali lagi saya ingatkan kembali yang belum mengumpulkan kupon untuk door prize ya, untuk undian door prize segera kumpulkan di panggung. Sekali lagi radio yang baru datang dari RTS, salah satu perwakilannya silakan mengumpulkan.